Halo guys, aku ingin menginformasikan ke teman-teman kalau ada yang mau liburan di Jogja dan ternyata mau nginep di mana, apalagi penginapan di Jogja itu selalu full, ramai banget pas seperti liburan seperti sekarang ini. Ini adalah tahun baru ya. Misalkan kalian mencari penginapannya itu udah full atau mau nginep di mana, dan kalau budget kalian mungkin nggak sesuai ataupun budget pas-pasan seperti itu, nah ini aku ingin merekomendasikan salah satu penginapan atau hotel berkelas di Jogja ya, yaitu tepatnya ada di Babarsari teman-teman. Dan hotel ini ada 3 bangunan ya, atau kalau di site sendiri dinamakan tower ya, ada 3 tower. Untuk tower pertama yaitu adalah bangunan yang lama, dan untuk tower yang kedua dan ketiga itu adalah bangunan yang baru teman-teman. Untuk saat ini aku ada di tower 1 yaitu di bangunan yang lama, nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Dan di sini untuk per night-nya atau per malamnya itu sangat murah teman-teman, yaitu sekitar harga 500 ribuan ya. Itu belum promo ya. Apabila kalian mencari seperti di aplikasi Traveloka, Agoda dan aplikasi penginapan hotel kayak gitu, mungkin ada yang namanya promo ya. Itu bisa lebih murah lagi yang kalian dapatkan teman-teman. Oke, langsung saja kita vlog hotelnya, Hotel Sahid Raya yang ada di Jogja. Tepatnya ini berdampingan dengan mall Ciwok Jogja ya, Ciwok Sahid Jogja yang ada di Babarsari atau Seturan Yogyakarta teman-teman. Nanti kalian kalau mau nyari hotel ini tinggal di map itu ada, yaitu Sahid Raya Jogja dekat Ciwok. Dan untuk mallnya sendiri saya katakan tadi sudah tidak aktif ya, tapi untuk CGV atau bioskopnya itu masih aktif guys. Oke, langsung saja kita gaskan ke lobinya. Nanti di sini ada kolam renang juga di lantai 6 di tower 2. Dan seperti ini untuk suasana hotelnya ya teman-teman, langsung saja kita vlog ya. Dan ini aku ada di samping ya, di parkiran samping tepatnya yaitu parkiran samping lobi ya. Dan ini cukup luas juga parkirannya, dan selain parkiran di sini ada parkiran basement teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, parkiran di basement itu luas banget, ada 2 lantai, lantai pertama sama lantai kedua ya yang di basement. Dan ini perkantoran ya teman-teman, jadi suasana luarnya seperti ini ya. Untuk pintu masuk mau ke hotel yaitu di arah sana teman-teman. Nah itu ada pintu buat parkir ya. Nah itu
Jadi itu nanti masuknya lewat samping Mall Jewok. Jewok ya. Yogyakarta Walk mungkin ya, atau Sahid Raya Jewok. Mall Jewok yang udah nggak aktif tapi tinggal CGV-nya atau bioskopnya, teman. Dan ini aku sekarang mengarah ke lobinya. Jadi tadi dari pintu masuk kita masuk samping, masuk ke sini, dan ini ada beberapa tamu yang udah check out, mungkin sudah menghabiskan malam tahun baru di Jogja ya. Dan lobby hotelnya masuk sini, teman-teman. Nah, ini lobby hotel untuk Sahid Raya Jogja ya. Oke. Untuk lobby hotel ada di sini. Nah, itu resepsionis hotelnya. Kalian masuk langsung daftar. Dan di sini ada kursi untuk menunggu ya. Nah, ini kursi menunggu apabila kalian antri. Dan sini ada pernak-pernik Natal karena ini pas hari raya Natal bagi umat Kristiani ya. Dan di sini juga disediakan baju-baju kayak batik kayak gitu. Ada blangkon juga. Oke, di situ ada pernak-pernik hotel dan di situ lobby untuk swimming poolnya lewat sini, guys. Oke, kita ke swimming pool ya. Oke. Liftnya ada kebuka, kita masuk. Kita ke lantai 6 ya, teman-teman. Karena swimming poolnya ada di lantai 6. Dan untuk mau ke swimming pool tadi ya di resepsionis sebelahnya itu ada lift. Nah, kalian masuk ke liftnya itu, terus kalian pencet di lantai 6 ya. Tepatnya di samping lobby hotel. Oke, liftnya ada kebuka. Dan kita ke kanan dan di situ kita ke arah swimming poolnya. Untuk ruangan mengarah ke swimming pool seperti ini. Oh, di sini ada aturan. Nih, ya, teman-teman. Kolam renang dibuka untuk tamu mulai pukul 6 pagi sampai dengan 6 sore ya. Tidak ada penjaga keselamatan di area kolam renang. Oke. Nah, ini area swimming poolnya atau area kolam renang. Dan di situ juga ada buat makan ya, tempat buat makan. Dan sini ada menunya. Nih, kalian bisa nungguin anak-anaknya atau nungguin yang lagi berenang sambil menikmati hidangan yang ada restonya di sini ya. Nah, seperti ini. Tuh, kalian bisa menikmati betapa mantepnya menu-menu yang ada di sini. Nah, itu ya. Tuh, tempat makannya ada di sana. Ya. Jadi sambil memantau anak-anak atau putra-putri Anda yang sedang berenang. Jadi di sini swimming poolnya ada yang buat anak-anak, ada yang buat dewasa di sini, dan ada tempat duduk-duduk di situ. Tuh, bapak sama anak-anaknya, keluarganya lagi berenang, teman-teman. Wow, betapa nikmatnya ya. Oke, okay. Jadi seperti ini swimming poolnya, yes, cukup lumayan luas, ada tempat duduk-duduk buat ya
berjemur lah. Karena orang luar itu berjemur, dan di situ ada resto kecil yang buat nunggu, di sini ada buat membilas badan kalian yang habis berenang, dan juga ada toilet di sini. Nah, jadi nggak usah khawatir yang sedang berenang apabila mau pergi ke toilet, dan toiletnya pun cukup bersih sekali, ada kaca juga. Nah, bentuk toiletnya seperti ini penampakannya. Oke, jadi seperti ini ya untuk swimming pool yang ada di Sahid Raya Hotel. Dan situ ada kamar-kamar teman-teman hotel. Dan untuk restonya sendiri itu tingkat ya guys. Nah, itu tingkat ya, yang di atas itu ada buat nyantai-nyantai sambil makan, sambil melihat yang sedang berenang di sini. Oke, kita lanjut ke mana? Kamarnya ya. Oke guys, kita keluar lagi. Dan oh ya, di bawah sini tuh ada seperti taman, bisa buat nyantai duduk-duduk tuh ya. Ya, bisa kalian nyantai duduk-duduk di sana teman-teman. Gak tahu itu di lantai berapa, saya kurang paham karena ini di bangunan baru ya teman-teman. Karena aku ada di bangunan yang lama, di room 504 sama 503. Nih guys, aku kasih tunjuk. Wah, ini ada di lantai 6, jadi kita bisa ngelihat pemandangan dari atas ini. Ini tepatnya ada di samping Universitas Atmajaya ya guys. Ya, wow, kelihatan indah sekali dari atas ini. Oke guys, kita turun lagi. Kita lihat untuk breakfast restonya ya, atau ada apa yang mau makan siang, makan malam, lunch dinner, atau lunch dinner apa, makan siang atau makan malam, lunch atau dinner. Untuk mungkin kalian dari atas bingung, yaitu untuk lantai lobby ada di LG ya. Kita kembali lagi di lobinya. Terus sebelah lobi tadi ada lift ya, lift untuk ke arah swimming pool. Dan untuk bangunan lama sendiri ada di samping lift, ada jalan, dan sini ada tempat buat nyantai, buat duduk. Dan ini ada pernik-pernik ada Jawa gitu ya. Ya, ada lukisan wayang juga di situ. Aku nggak paham itu wayang siapa aja. Dan di sini ada kaca, wah keren ya, ada pernik-pernik ada Jawa. Dan ini tempat duduknya pun juga dari kayu yang sangat panjang lah gitu, lebar juga ya. Dan ini ada kayak orang Jawa zaman dulu tuh apa ya namanya, kayak ini apa sih, pembatas gitu ya. Pembatas kalau rumah adat Jawa dulu. Kalau rumah di Jawa ya itu terkenalnya rumah joglo ya. Dan ini pembatas antara ruang tamu sama ruang keluarga ya guys. Oke. Nah, sini ada akuarium dan ada ikannya. Ini ya. Gak tahu ini namanya ikan apa. Oke, seperti itu. Dan terus kita ke
restonya, dan sini ada gambar ini apa namanya, kayak ini nih, Prambanan ya, mungkin ya Prambanan. Nah, di sini ini adalah Bandung Bondowoso, teman-teman. Yang kalian tahu ceritanya Bandung Bondowoso yaitu membangun 1000 candi ya. Dan ternyata orang yang disukai Bandung Bondowoso, dan ini adalah putri atau Nyi Roro Jonggrang. Nyai Roro Jonggrang ya, dan ini candi-candinya sudah dibangun ternyata dari putri Roro Jonggrang sendiri. Tidak mencintai Bandung Bondowoso atau mengingkari janjinya setelah dibuatin 1000 candi, dia mengingkari janjinya, janjinya maksud saya. Terus Bandung Bondowoso ini mengutuk putri Roro Jonggrang menjadi patung, guys. Kalau sampai sekarang patungnya sudah nggak tahu masih ada apa, sudah hancur. Tapi itu cerita ya, nyata apa fiktif saya kurang paham. Dan untuk di sebelahnya di sini ada tulisan Said Raya Hotel and Convention Yogyakarta, dan ada fitur wayang. Oke, dan ini dulu ini sekitaran sini nih dulu mall, teman-teman. Dan ini masih aktif untuk bioskopnya saja, tapi kalau untuk apa namanya konvensionalnya itu sudah nggak aktif, teman-teman. Jadi mallnya ini sudah apa namanya ya, sudah tidak aktif atau sudah nggak ada seperti permainan, baju-baju, jualan kayak gitu ya. Dulu sini lengkap, tapi sekarang udah nggak aktif. Ini namanya G Walk Jogja Said Raya ya, guys. Nah, sini ada taman air, cukup indah ya, teman-teman, cukup indah dan cukup luas. Nah, ini ada taman air. Dan di sana ini buat nobar ya, bagi yang suka nonton bola, di sini ada yang apa, aktivitas buat nobar, nonton bareng bola. Dan di sini adalah restonya yang buat breakfast. Biasanya di sini tadi aku makan pagi di sini, teman-teman, sampai ke ujung sana. Dan untuk restorannya di sini ada jual cake seperti ini, cake ulang tahun, ada donat. Dan untuk kamarku menuju ke sini, teman-teman. Nah, ini kamarku menuju ke sini, ke lift nanti ke atas. Nah, ini aku kasih tunjuk dulu untuk resto atau barnya, mini barnya itu ada di sini. Oke. Ini bar ada di sini. Kalau kalian mau breakfast, lunch, dinner, lengkap di sini 24 jam. Kalian akan disaji oleh pihak hotel ya, untuk yang mau makan. Aku mau kasih tunjuk sebelum aku ke kamar ya. Dan breakfastnya tuh bukan hanya di sini, tapi sampai ujung sana, teman-teman. Dan menunya itu komplit ya, untuk yang breakfast menunya komplit. Ini tadi menu-menu buat breakfast ya. Nih, menu-menu buat breakfast di sini, di situ, di sana. Jadi komplit banget. Nih, di sini meja buat nyediain makan atau makanan-makanan ya. Loh. Ya, untuk makanan-makanan sampai di situ ujungnya. Dan untuk tempat makannya itu sampai sini ya, kalian bisa makan sampai sini. Tadi di sini tuh ada disediain meja-meja besar seperti itu, sampai sini, sampai situ, dan bisa breakfast di sini ya. Ini sebenarnya buat acara ya, karena di situ ada panggungnya tuh. Oke, kalau ada yang mau meeting, ada yang mau ngadain acara apa ya, rapat atau acara-acara apakah itu,
bentuknya bisa kalian sewa gedung Said Raya Hotel ini, karena di situ ada panggungnya ya, dan di situ buat proyektor ya, dan disediain kursi-kursi dan meja-meja di sini ya. Oke. Dan dulu pintu masuk atau pintu utama dari J-Walk itu di situ, teman-teman. Tapi sekarang sudah tutup, sudah nggak beroperasi mall J-Walk-nya. Jadi ini dibuat untuk perkantoran ya. Perkantoran dari Said Hotel maksud saya. Dan di sini juga disediain tuh, ada kalau ada yang mau umroh dan haji dari Pak Said Tour atau Said Raya menyediakan ya fasilitas untuk bagi yang mau umroh atau mau naik haji ya. Di sini ada ketentuannya, bisa kalian baca sendiri itu ya. Oke. Ya, seperti ini gambarnya. Mungkin ini di Arab Saudi. Jadi kalian yang mau tour haji atau umroh bisa langsung hubungi ke Said Tour umroh dan haji. Dan ini aku mau kasih kalian tunjuk. Ini adalah pintu utama dulu waktu masih aktif J-Walk ini, atau J-Walk Said Raya ya, Mall Said Raya ya, di samping sana untuk masuk ke mana, ke mallnya, masuk ke sana. Untuk kalian yang mungkin menginap di sini bisa nonton bioskop itu ya, CGV Cinema ya. Jadi kalian bisa nonton di situ, maksudnya luas itu ya. Dan untuk depannya seperti ini gambarannya, teman-teman. Dan ini untuk perkantoran Said Raya. Oke. Dan ini adalah Jalan Seturan Babarsari ya. Dan itu adalah Universitas Atmajaya, guys. Oke, gambarnya seperti ini. Dan kalau yang lapar, di sini pun juga dekat sekali sama yang namanya mie gacoan loh. Eh, teman-teman yang suka pedes-pedes, makan pedes-pedes, bisa langsung ke mie gacoan. Tinggal kalian yang dulu Anies Baswedan pernah bilang ya, transportasi utama kita yaitu adalah kaki, yaitu kalian dari kamar hotel bisa langsung pakai transportasi kita yang utama yaitu kaki kita langsung ke mie gacoan. Kalau cuman dari kamar hotel ke mie gacoan sih saya kira dekat dan gak bikin tepar ya guys, karena dekat ya. Tapi kalau alat transportasi kita yang utama itu adalah kaki dari Jakarta ke Jogja ya, bisa langsung kalian mondok di rumah sakit guys. Langsung kalian bisa pingsan. Mungkin bukan hanya pingsan, bisa mati di jalan kalian, ya kak? Oke, langsung saja kita lanjut ke... Ini dulu mungkin lobby ya. Nggak tahu resepsionis. Pada zaman dulunya mungkin seperti ini. Oke, langsung kita... Oh, ini nih. Bagi yang umroh nih ada, aku kasih gambarnya ya. Umroh dan haji khusus nih ya. Tuh ya. Setoran awal $5.000 teman-teman ya, porsi keberangkatan haji sesuai Kemenag RI, fasilitas bintang 5. Oke, mantap, fasilitasnya bintang 5 guys ya. Makan 3 kali sehari, visa air zamzam 5 liter, terus manasik haji menginap 4 hari 3 malam di hotel Said. Oh, di Said pun sampai ada di Mekah ya ternyata. Satu set perlengkapan ibadah, leader ziarah Mekah, Madinah, menginap. Oh bukan, maksudnya saya kira Said ada di Mekah terus menginap di Mekah, ternyata menginapnya di sini ya. Ya, terus berangkat ya ke ziarah ke Mekah dan Madinah. Menginap H-1 saat pelepasan di Hotel Grand Said Jaya itu ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kalian yang
mau umroh ataupun haji bisa lewat ini ya, Sahid Tour, umroh dan haji ya. Oke, dari kantornya sini, atau nanti kalian bisa menghubungi pihak Sahid Raya. Oke, langsung kita review kamar yang ada di Sahid Raya ini seperti apa. Tapi ini aku di bangunan lawas ya, atau bangunan lama ya teman-teman. Langsung saja kita ke kamarnya. Oke guys, kita udah sampai liftnya, kita masuk, kita ke lantai 5 karena kamarku berada di lantai 5 guys. Oke, jadi liftnya kecil, mungkin muat sampai 5 atau 6 orang ya. Ini mukaku, penampakan mukaku guys, jelek amat ya, karena bangun tidur, makan, nganterin anak renang guys tadi di swimming poolnya. Oke, kita udah nyampe di lantai 5, kita langsung review kamar lantai 5 guys. Oke, jadi di sini aku sewa 2 kamar ya guys, dan ini kamar 503 itu buat adik-adikku. Jadi penampakan kamarnya seperti ini, sebuah lorong-lorong. Kalau ini gelap bakalan asik sekali teman-teman. Dan sama 504. Oke, langsung kita review dalam kamarnya seperti apa. Oke guys, jadi seperti ini untuk kamarnya ya. Kita masuk langsung ke kamarnya. Oke, di sini ada lemari buat nyimpen ya, tentu saja pakaian-pakaian dan tas kalian kalau kalian banyak bawaan, barang bawaan kayak gitu ya teman-teman. Ya, di sini ada lampunya di lemarinya. Terus di sini disediain, karena ini aquanya udah habis, jadi habis. Di sini ada 2 aqua, 2 gelas teman-teman, dan di bawah, waduh, udah kosong teman-teman. Di sini tentu saja ada gula, teh, kopi yang sasetan itu ya. Dan di sini juga ada pemanas air, ada cangkir ya, ada 2 cangkir. Di sini ada kaca. Dan tuh kamar mandi sendiri seperti ini. Ini bangunan lawas ya teman-teman. Ini harga per malam di hari normal yaitu 500.000. Di sini ada kacanya. Kaca, dan di sini pun ada wastafel. Aduh, udah acak-acakan teman-teman, maaf ya. Ada sampo, terus shower gel, sampo gel, sikat gigi sama odol sama sabun batangan seperti ini. Dan tentu saja di sini ada kloset. Oke. Nah, itu sampo sama shower gel untuk bathtub ya, karena di sini ada bathtubnya guys. Oke. Nah, nih mungkin karena ini bangunan lawas atau bangunan lama, bathtubnya pun juga lama, jadi ada sedikit-sedikit noda kayak gitu ya. Itu ya, ada sedikit-sedikit noda karena ini bangunan lawas. Tapi kalau untuk yang bangunan baru saya kira tidak seperti itu ya. Dan ini ada showernya teman-teman, dan ada 2 handuk. Oke, 2 handuk, dan ada gantungan buat baju di sini, dan situ tempat buat handuk. Dan ada handuk yang buat di lantai ya, tentu saja tuh ya. Udah sampai situ teman-teman, kemarin mah di sini. Udah jalan sendiri tuh handuknya di situ. Oke, dan di dalam kamar ini aku sebenarnya pesannya yang ini ya, yang king
king size ya bednya, tapi karena semalam itu adalah malam tahun baru, jadi yang tersedia aja, kata resepsionisnya, ya udahlah daripada nggak tidur. Di sini ini contoh yang dua bed ya teman-teman, jadi seperti ini yang dua bed. Aku nggak bisa kasih contoh yang king size. Setelah ada kursi, ada meja, di sini ada meja rias, ada kaca, ada lemari kecil, dan juga ada rak laci. Nah seperti ini rak lacinya. Ya tuh seperti ini rak lacinya, dan di sini ada rak latik kecil. Situ pun juga sama, ada rak laci kecil, ada rak laci batas mungkin. Ini kursi bat nyata sama meja, dan pemandangan viewsnya dari kamarku seperti ini teman-teman. Itu yang ada di bawah tadi ya, mungkin sampingnya lobby tadi. Nah itu parkiran-parkiran mobil, dan di sebelah sana itu adalah pintu karcis ya untuk masuk ke sini. Dan tuh viewsnya seperti ini, dan di sana adalah kota Jogja guys. Oke, dan itu perbukitan ya. Viewsnya mantep kalau dari sini ya, karena bisa ngelihat perbukitan teman-teman. Itu bisa ngelihat perbukitan jelas dari sini ya. Itu adalah Wonosari teman-teman. Nah, yang dari sana tuh Wonosari. Kalau ke sana ke Parangtritis. Oke guys. Kok gelap? Maaf teman-teman, langsung gelap. Dan di situ ada AC tentu saja, dan ada dua buah lampu, dan ini patung yang bisa bergerak. Oh, nyonya besar. Sama ini adalah putri kesayanganku, anak kesayangan. Oke, gitu aja teman-teman untuk review hotel Said Raya yang ada di Jogja, tepatnya ada di samping J-Walk Yogyakarta Said Raya ya. Jadi seperti ini penampakannya, hotelnya, roomnya, swimming pool, dan juga resto yang ada di Said Raya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang nyari penginapan yang ada di Jogja pas lagi penuh-penuhnya, ataupun nyari hotel kelas menengah ke bawah ya, bisa kalian menginap di Said Raya Hotel Yogyakarta ini teman-teman, karena untuk fasilitasnya sendiri juga sudah cukup mewadai atau mumpuni ya, seperti itu teman-teman. Dan yang pasti ini hotel berbintang juga ya, walaupun tidak begitu berkelas, hanya mungkin bintang 4 ke bawah ya, tapi paling tidak sudah mencukupi fasilitas bintang apa namanya, hotel-hotel yang berbintang lainnya ya. Oke guys, gitu aja, dan terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini, dan juga tombol like agar aku bisa lebih bersemangat lagi memberikan informasi-informasi ataupun wawasan tentang wisata-wisata yang ada di Jogja, atau waktu aku jalan-jalan ya, biar teman-teman yang nyari lokasi wisata ataupun nyari lokasi penginapan, aku bisa memberikan informasi sedetail mungkin buat teman-teman semua. Baik, itu aja, dan tunggu saja untuk video-video lainnya di channel saya yang satu ini. Itu aja, dan bye-bye.